Mau bermain atau baca buku? Gimana kalau main sama buku? Bareng sama teman-temannya Thomas, dalam buku Lokomotif yang Sibuk, buku merakit, dan bermain. Di dalamnya ada cerita pendek, serta figur yang bisa disusun sendiri. Ada Thomas yang sibuk, James yang sibuk, Percy yang sibuk, Harold yang sibuk, Emily yang sibuk, dan teman bermainnya. Nah, partnya itu besar dan tebal, jadi mudah disusun oleh anak. Nih, seperti ini. Bisakah kamu bantu Thomas untuk menarik gerbong itu? Tutup! Bisakah kamu membantu menerbangkan Harold? Bisakah kamu membantu mengisikan air ke Percy? Bisakah kamu membantu Emily menarik gerbong itu? Tutup. Selesai bermain, tidak perlu khawatir berceceran, karena semua partnya itu bisa dibongkar lagi dan bisa kita kembalikan ke halaman masing-masing. Dan partnya itu disusun sesuai dengan warna dari halamannya, jadi mudah untuk mengembalikannya kembali. Nih, jadi seperti bermain puzzle kan, anak bisa belajar bentuk dan warna. Seru kan? Jangan lupa ikutin PO-nya ya. Terima kasih.